Shalom semua, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap biar keadaan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Dan sebelumnya saya mau menyapa kalian semua. Happy Sunday all and God bless you. Bagi teman-teman yang lagi ibadah sekarang, bisa saling sapa teman-temannya via live chat di bawah ini ya. Dan juga bagi teman-teman yang mau prayer request, bisa juga live chat di bawah ini ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kalau hari ini kami boleh ibadah bersama Tuhan walaupun via online, biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala atas setiap kami. Dan sebentar kami akan mulai, kami rindu serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus beracara mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga rindu berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, kewahyuan yang lebih lagi. Biarlah setiap benih firman yang ditabur itu boleh tumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau berikan tanah hati yang subur, biarlah setiap benih ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan.
Pisahkanku dari kasihmu, tetesan
cinta dalam hati kami terus menyala di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tak akan pernah mampu untuk jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiapmu sim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Segala hormat.
Shalom semua, selamat bergabung dalam ibadah online Youth GBI MPI CFC Rai 15. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, kami merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah tinggalin kami sendirian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa belajar, untuk kami bisa melakukan Tuhan firman-Mu, dan kami minta Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami, agar kami bukan hanya menjadikan firman ini sebagai informasi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami juga menjadikan firman sebagai rema yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita bicara tentang purpose, tujuan dalam kehidupan kita merupakan hal yang sangat penting untuk kita bisa hidupi dan jalani. Teman-teman, tanpa tujuan yang jelas dalam hidup kita, kita akan sering tersesat dalam hidup ini. Kita akan sering kehilangan arah, kita akan sering kebingungan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan hidup kita akan berakhir dalam kesia-siaan. Di dalam Efesus 2 ayat ke-10, Alkitab menyatakan bahwa Allah telah menyiapkan sebuah tujuan yang baik untuk kita bisa hidup di dalamnya. Bahkan di dalam Mazmur 139 Daud berkata, sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menyiapkan sebuah rencana, Allah telah menyiapkan sebuah tujuan yang besar dalam hidup kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kita hidup, kita diciptakan by design oleh Tuhan, dan design itu khusus dan spesifik. Perlu penting buat kita untuk kita bisa mengetahui dan kita bisa menjalani kehidupan kita berdasarkan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar melalui sebuah cerita firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 1-11, bagaimana tujuan itu bisa mengubah, bagaimana tujuan itu bisa menemukan seseorang dan memberi arti dalam kehidupan seseorang, bahkan mengubah kehidupan mereka. Mari kita sama-sama belajar hari ini tentang tujuan. Nah, mari kita buka di Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu kita baca. Di Lukas 5 ayat yang pertama saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, teman-teman, yang pertama adalah tujuan berasal dari Allah. Bukan dari trending topic, bukan dari media sosial, tapi dari Allah. Dan dengar baik, Allah akan selalu memakai talenta yang sudah ada. Allah akan selalu memakai talenta yang sudah dia beri dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengembangkannya. Banyak anak muda bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa menemukan tujuan Allah? Apa tujuan Allah dalam kehidupan saya? Saya akan selalu menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu saya akan selalu jawab lagi, apa yang sekarang Tuhan percayakan dalam hidup kamu? Nah, mulailah dari situ. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga menjelaskan bahwa bagaimana tujuan itu merupakan inisiasi Allah. Bagaimana, bukan cuma sekedar inisiasi Allah, bagaimana tujuan itu berasal, selalu berawal dari apa yang sudah Allah beri dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita mengerti bahwa tujuan bukan dari luar. Tujuan kita nggak perlu cari jauh-jauh keluar. Kita nggak perlu meniru-meniru orang-orang lain. Kita nggak perlu berandai-andai menjadi orang lain. Ketika kita mengerti, kita sadar bahwa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita akan mengerti kita harus mulai dari mana. Dan kita tahu ketika Allah taruh talenta kamu, misalnya gini, apa yang ada dalam kehidupan kamu? Kamu seorang pelajar, mulailah dari situ. Kamu seorang karyawan, mulailah dari situ. Jangan berandai-andai, oh kalau aku, seandainya aku adalah begini, seandainya aku punya ini. Jangan menunggu sesuatu yang kamu tidak punya. Mulailah dari sesuatu yang kamu punya. Mulailah dari apa yang Tuhan sudah percayain dalam kehidupan kamu. Itu tujuan. Tujuan akan selalu dimulai dari Allah dan selalu akan dimulai dari apa yang Tuhan sudah percayain dalam kehidupan kamu. Kita akan baca ayat 4 dan ke-5. Saya akan bacakan ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, yang kedua adalah tujuan memerlukan iman. Kita akan naikkan levelnya sedikit. Mungkin ada beberapa dari kita sudah memulai dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sudah memulai tujuan. Kita mulai hidup dalam tujuan Tuhan. Nah, ada satu titik di mana kita saat ini mungkin kita sedang mengalami hambatan. Kita mengalami ujian. Kita stuck di tempat kita. Kita nggak tahu lagi. Kita sudah melakukan ini, itu. Tetapi rasanya sepertinya semuanya sama. Bahkan kita mulai khawatir. Kita mulai meragukan apakah apa yang kita lakukan selama ini benar atau salah. Jangan khawatir, Tuhan pakai ini semua untuk Tuhan mau ngomong sama kita, untuk kita bisa lebih dalam sama Dia. Tuhan pakai ini semua untuk mengkalibrasi lagi tujuan kita. Mungkin kita selama ini dalam perjalanannya kita mulai memakai kekuatan kita sendiri. Tuhan pengen minta lagi, ayo lebih dalam. Mungkin dalam perjalanannya kita mulai sudah gak dengerin lagi suara Tuhan. Tuhan pengen minta lagi lebih dalam. Tapi juga mungkin selama ini ada yang kita tahan, yaitu mungkin pengampunan yang Tuhan minta, atau mungkin kan itu dosa Tuhan pengen kita bertobat. Nah, saat ini Tuhan pakai ini untuk kita bisa mulai merenung, kita bisa mulai balik lagi. Bahkan di ayat yang selanjutnya Tuhan bukan cuma sekedar minta lebih dalam, ayo ke tempat lebih dalam, tapi Tuhan juga minta yang namanya menebarkan jala. Yaitu arti menebarkan jala itu adalah, ayo kita mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi dari awal. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita udah melenceng jauh. Dan Tuhan pengen minta, ayo balik lagi ke kasih yang semula. Kita mulai lagi dari awal. Di sini kita belajar. Kita mesti mengkoreksi diri kita. Kita mesti yang namanya balik lagi dari awal. Amin. Kita ke selanjutnya ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ke-6 dan ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Oke, ini adalah hal yang penting untuk kita bisa mengerti. Yang ketiga adalah, blessing is not the goal. Berkat bukanlah tujuan. Nah, kita kan akan levelnya sedikit. Di fase ini, mungkin kita, ada beberapa dari kita sudah mulai, doa-doa kita mulai dijawab. Tuhan mulai memberi berkat dalam kehidupan kita, berkat-berkat keuangan mulai mengalir dalam kehidupan kita. Tapi di fase ini adalah fase yang sangat penting. Kita mesti mengerti, kita mesti ingat bahwa blessing is not the goal. Nah, dengar baik, cara kita menghandle berkat dari Tuhan akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa accomplish, kita bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik, ketika kita salah menghandle berkat dalam kehidupan kita, berkat bisa menimbulkan masalah baru. Ketika mereka menangkap ikan, jala mereka mulai koyak. Bahkan bukan cuma sekedar jala mereka mulai koyak, tapi kapal mereka juga hampir tenggelam. Nah, dengar baik teman-teman, sekali lagi saya mau ngomong bahwa dalam kehidupan kita bersama Tuhan, blessing is not the goal, tapi bagaimana cara kita menghandle berkat dari Allah itu adalah hal yang sangat penting untuk menentukan kita, bagaimana kita hati kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan tujuan kita bersama Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menghandle berkat itu dengan benar? Di sini berkata bahwa kita mesti share it. Kita masih bisa menjadi berkat lagi. Kita diberkati menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, kita akan lanjutkan ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Saya akan bacakan ayat ke-8 dan ke-9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, yang keempat adalah, tujuan akan terus membuat kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Purpose itu ibarat kompas yang akan memberi kita petunjuk arah ketika kita salah jalan atau tersesat. Nah, orang yang hidup dalam tujuan Allah akan lebih mengerti kalau dia salah dan akan lebih aware kalau dia sudah melenceng dari tujuan Tuhan. Karena tujuan akan membuat dia mengerti dan cepat untuk bertobat dan tidak menunda untuk mengeraskan hati. Di Amsal 4 ayat 18 berkata,
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Oke, dan yang terakhir ayat yang 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, inilah tujuan dari kita ikut Tuhan, supaya kita menjadi penjala manusia. Mengikut Tuhan bukan bicara soal prestasi, bukan bicara soal banyaknya ikan yang kita bisa tangkap atau kekayaan yang kita bisa miliki. Ikut Tuhan bicara tentang make a discipleship, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Dan kita harus mengerti bahwa ikut Tuhan, goals-nya itu harus memuliakan Allah. Amin. Nah, hari ini kita belajar untuk kita bisa memiliki purpose dalam Tuhan. Dan kita bisa mengerti bahwa purpose dalam Tuhan akan selalu bicara lebih besar tentang diri kita sendiri. Yaitu bicara tentang Allah, memuliakan Allah. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur ya Bapa buat firman-Mu yang telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan bukan cuma sekedar menjadi informasi dalam hidup kami ya Bapa, tapi menjadi rema Tuhan yang berbicara dan kami bisa lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang ajar kami, bimbing kami Tuhan untuk kami bisa bijaksana dan bukan menjadi orang yang bebal Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami mau terima berkat-Mu, mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Terima berkat ini, kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan menyertai kalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.